Oke guys, masih di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini gue lagi kesurupan untuk reaction guys. Ini sekarang dapat langsung request Taeyong Lonely Performance Video guys. Ini ketua leader nih guys. Apa ketua leader coba guys? Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini yang menarik dari Taeyong sebenarnya guys. Ini hasil produksi dia, dia sebagai produser, sebagai songwriting. Ini juga gila, gue sangat menghargai banget dia punya effort nih guys. Gue suka banget karya-karya dia juga guys. Kadang-kadang tuh gue out of the box aja secara sound. Jadi gue penasaran nih Taeyong di lagu Lonely ini out of the box lagi apa enggak? Ceplok langsung guys. 2 menit doang masalahnya. Gile. Lagu-lagu bikin ini. Oke. Ada ya orang mau tidur langsung begini guys ya, rapi bener. Oke. Oh, masih apa? Oke, nice. Gue suka nih suaranya di filter gini, asik. Saturate. Sikat. Oke, dia lebih easy listening. Ini gue nonton udah langsung segini, ini lagu bakalan sakit hati sih guys, 2.30 doang guys, rese. Anjir, lagu enak banget. Oh my god, dance-nya gila ya. Gila, maksudnya pengisian bassnya, pengisian grand pianonya, itu tone-tone-nya enak banget sih guys. Ini sedikit warm suaranya guys ya, karakter dia punya tone mixing-an tuh warm banget, enak banget guys buat denger guys. Transisi dari rada-rada malas-malas nyanyi, tiba-tiba langsung agresif itu seksi guys. Seksi banget ya, emang gila, dia kasih color tuh ke lagu tuh emang luar biasa sih. Lihat guys. Dan gue suka rada auto-tune gitu guys, enak banget guys. Damn. Anjrit, keren. Keren guys. Rese. Ini ibaratnya mereka tuh bikin lagu tuh kayak cuman cepok gitu aja guys. Segampang itu guys ya, dan langsung kayak hitmaker gitu guys, gila sih. Gila ya. Damn. Oh, duet nih sama Saha. Enak lagi. Ini maksudnya yang gue bicarain guys, ini melodi yang berjalan guys, melodi vokal yang berjalan didukung dengan five chord progression yang dibuat kayak begini. Lihat nih guys ya, pas yang cewek nyanyi guys, ini gila sih. Chordnya gak berubah memang guys. Ini copy paste pasti. Tuh. Vibe enak banget ya. Asli enak banget. Aduh suaranya. Dan karakter Taeyong guys, selalu setiap nge-rap gue gak tau deh guys, dia punya kayak vibe beda-beda di setiap lagu guys. Dia kayak ngasih karakter tertentu gitu guys. Kayak dia emang jiwa gimmicknya tuh membahana juga guys. Lihat deh. Ajib banget deh. Rese. Groove dapat sih. Sial, jago ya. Asli jago banget ya. Tuh guys, ini emang rese ya guys. Tapi gue pause guys, gue pengen tahu di sini ada apa aja. Tayet track. Oh, ini pasti ramai di TikTok nih guys ya. Kayaknya guys, ini lagunya kayak buat dance TikTok cocok nih guys. Dapat temanya. Temanya dapat. Hebat nih orang. Oh shoot. Parah sih guys. Parah. Cukup 2 menit ya. Gila sih. Ada yang beli ini pesan gue food kayak gitu guys. Gokil. Ini gila sih guys, maksudnya dapat lagi lagu-lagu yang
hit menurut gue ya guys, tapi gue bingung trendingnya 32, tapi itu gila sih menurut gue, dari chord progression nih, dari tools-tools instrumen yang digunain, cara dia ngetik vokal yang pertama itu rada-rada males nyanyi, tapi langsung jeger di verse kedua ya, asumsi gue aja begitu ya, masuk track vokal cewek, gila sih keren sih, chop-chop vokal di sini juga gue berasa vibe enak banget sih, pad yang berjalan ini gokil sih, produksi asik banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa like, share, dan komen di video, jangan lupa klik tombol subscribe guys, ciao.